Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Jumala Mutazam di channel Serba Serbi Easy. Dan kali ini saya akan sharing tentang mengubah atau memasang foto profile di Zoom dengan menggunakan gadget. Nah, caranya kita login dulu. Setelah login kemudian kita ganti profile kita. Setelah kita ganti profile, pada saat kita join meeting kita harus dalam keadaan login. Oke, sekarang kita mulai ya. Asumsinya saudara-saudara sudah punya akun. Cara daftar akun Zoom dengan gratis yang tak taruh di description. Oke, aplikasi Zoom kita buka. Nah, sign in. Sekarang kita pencet sign in. Sign in. Oke. Kita masukkan email yang kita pakai untuk daftar akun dulu. jumala.multazam@gmail.com. Lalu kita masukkan password ya, kita masuk sign in. Sudah, kita sudah berhasil masuk ya. Kalau sudah berhasil masuk, lalu kita lihat menu di bawah, paling bawah kanan, yaitu setting ya, karena kita akan setting profile ya. Setting ya. Setelah setting, lalu kemudian kita sentuh foto kita, fotonya boleh, namanya juga boleh. Saya sentuh namanya ya. Nah, sekarang kita sentuh fotonya. Kalau sudah keluar foto profile, kita sentuh fotonya. Nah, di sini ada change profile photo. Nah, itu ada pilihan dua, take photo atau choose photo. Take photo itu maksudnya yang ngambil gambar selfie begini. Kalau choose photo itu adalah memilih gambar yang sudah ada di dalam gadget. Sekarang saya take foto dulu ya. Take foto. Kita ditanya izin allow Zoom to access photo media. Yes ya, allow. Foto profile. Nah, setelah jadi foto profile kita, kita klik OK di atas ya. Oke. Iya. Oke, kita pencet crop picture. Nah, sekarang kita milih kita bisa menggerakkan ini dengan jari, sudut-sudutnya itu kita bisa pegang dan kita gerakkan. Nah, sudut kanan, ini sudut kiri. Begitu ya. Nah, gitu. Kalau sudah kecil dikecilkan begini, ini bisa digerakkan. Ini untuk motong foto kita. Posisi yang paling kamu sukai yang mana? Saya kira itu. Terus di atas kanan ada tombol done. Kita pencet done. Ah, ganti sekarang sudah profilnya. Ini yang take foto. Nah, sekarang bagaimana kalau kita ganti lagi tapi tidak take foto, tapi ngambil dari gambar yang sudah ada di handphone. Zoom kita buka dan kita sudah login. Kemudian gambar profile dan kata Jumala Multazam itu kita pencet. Kita pencet ya. Nah, keluarlah dia profile. Sekarang foto kita pencet lagi. Fotonya dipencet. Iya, choose foto. Iya. Nah, ini adalah gambar-gambar yang sudah tersedia di gadget kita. Misalnya saya punya gambar yang dari Facebook. Nah, ini gambar ini seru nih. Ah, kan? Sakti. Oke. Sudah ya? Kita tinggal pencet tombol done atau selesai. Tombol done. Sudah ganti gambarnya. Oke. Ada dua cara tadi ya. Take foto atau choose foto ya. Begitu yang bisa saya sharing untuk saat ini. Dan sampai bertemu lagi di video berikutnya. Tips-tips ICT yang easy-easy. Jangan lupa subscribe. jangan lupa subscribe ya. Jangan lupa subscribe. Yang belum subscribe, yang sudah di-share supaya video ini lebih bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.